Ya, kebakaran juga terjadi di Jalan Rawamangun, muka Pulau Gadung, Jakarta Timur. Cuacanya yang panas, kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat melahap puluhan rumah di kawasan pemukiman padat tersebut. Puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Rawamangun, muka Raya Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu sore tadi terbakar. Cuaca yang panas dan tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Hubungan arus pendek diduga masih menjadi munculnya si jago merah. Sejumlah warga yang rumahnya menjadi korban menangis histeris. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian sulit memadamkan api karena jauhnya sumber air.